2020 segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Camat Dalela, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kepala Desa, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya, Ayu Suzina, pembawa acara untuk membacakan agenda acara. Agenda acara yang pertama, pembukaan. Agenda acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibunda Haja Nurjana Talib sekaligus membuka kegiatan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kakak Arisafjan Tumaril Krois. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Galela sekaligus meresmikan kedai Tumami. Agenda acara yang ketiga, selingan-selingan. Agenda acara yang keempat, doa sekaligus mencicipi ala kadar yang telah disiapkan. Baik, kita memulai pada agenda acara yang pertama, pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Selanjutnya, agenda acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibunda Haja Nurjana Talib sekaligus membuka kegiatan kepada Ibunda kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Galela, yang saya hormati Bapak Kapolsek Galela, yang saya hormati Bapak-bapak kepala desa dari 7 desa di wilayah Kecamatan Galela, bapak-bapak ibu haja, hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia di malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai hamba Allah yang baik, patut kiranya malam ini kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan, sehingga malam ini Bapak Ibu semua hadirin bisa hadir di tempat ini untuk kita sama-sama melihat hasil karya anak muda di negeri Galela ini. Semoga apa yang kita lihat ini bukan sekedar pura-pura belaka, tapi ini adalah ajang untuk mereka bisa lebih maju berkreasi, berkarya, berimajinasi untuk Galela ke depan yang lebih baik. Sebagai ibu dan bapak dari 4 anak, saya dari tempat ini juga mengucap terima kasih kepada almarhum suami saya, karena berkat perjuangan kita bersama, alhamdulillah si sulung kita hari ini sudah membuktikan bahwa dia mampu berkarya. Walaupun ini belum apa-apa, tapi sebagai ibu saya merasa terharu. Saya merasa bersuka cita, karena ketika saya datang mengecek, saya tidak menyangka bahwa di tempat sederhana ini dia telah merubah lokasi yang begini sederhana menjadi sebuah tempat ngopi yang semoga banyak diminati oleh anak-anak muda di sekitar sini. Semoga mereka bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sini. Mereka saling bertukar pikiran, beradu argumentasi untuk kebaikan Galela ke depan.
Dari tempat ini juga sebagai ibu, enggak, saya salut kepada anak saya dan 4 CS-nya sesama angkatan yang berubah pemikiran untuk bisa berkreasi membangun lokasi yang alhamdulillah biar sederhana, tapi panjang bagaimana galela ke depan, bagaimana majunya kita di negeri ini, harus memang ada orang-orang yang duduk bersama untuk menyelesaikan cerita-cerita yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Mungkin bisa di sini mereka ngopi sambil bisa bercerita dengan baik apa yang bisa mereka bahas. Dan sebagai ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, mama mertua saya, ipar-ipar saya, sahabat karib saya, semua tamu undangan yang telah hadir malam ini untuk kita sama-sama menyaksikan pembukaan soft opening kedai Tukomi yang Jalan Bahasa Galela Arti, kedai milik kita bersama. Semoga bisa dinikmati apa yang bisa dihidangkan di sini. Bila ada yang kurang, mohon maaf karena memang sebagai manusia biasa kami memiliki kekurangan. Dan dari tempat ini pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tamu undangan. Kalaupun nanti sebentar hidangan ala kadarnya tidak sesuai dengan selera, mohon dimaafkan. Karena cuma sebatas itulah kemampuan kami. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa menikmati hidangan yang ada dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kalaupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan dari tempat ini, dengan segala rasa hormat, dengan segala kekurangan saya dan kekurangan kami semua yang ada di sini, saya membuka acara kedai Tukomi ini dengan resmi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari Ibunda Haja Nurjana Talib sekaligus membuka kegiatan, dan selanjutnya sambutan dari Kakak Adi Sabjan Tomario Krois. Kepada Kakak kami persilahkan. Mohon izin lepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Galela, Pak Muhammad Kacoa, yang terhormat Pak Kapolsek, terima kasih sudah datang beserta para staf. Yang terhormat para kepala desa yang turut menyempatkan waktu untuk hadir di sini, terima kasih banyak. Yang terhormat juga para guru-guru saya yang juga ikut hadir di sini, mungkin beberapa yang tidak sempat, tapi alhamdulillah kepala sekolah SMA Negeri 2 Halmahera Utara, salah satu guru saya yang mengajarkan fisika di SMA turut hadir. Terima kasih Pak Ali dan para guru yang lain juga, terima kasih banyak sudah hadir. Yang terhormat juga para tamu undangan yang turut sempat untuk hadir, yang tercinta ibunda saya Ibu Haja Nurjana Talib, nenek saya Ibu Surah Kota Bajul, dan para keluarga besar yang turut mendukung saya dalam berbagai hal. Alhamdulillah, bersyukurlah, syukur yang patut saya sampaikan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan inayahnya saya alhamdulillah bisa bersama teman-teman saya untuk hadir dan untuk membuka kedai ini, membangun dari awal, dan akhirnya bisa dinikmati mulai malam ini seperti itu. Sebelum saya melanjutkan sepatah dua patah kata saya mohon izin sebentar untuk menghargai berbagai
apa namanya usaha dari teman-teman saya. Saya ingin mengundang teman-teman saya yang turut membantu dalam membangun kedai ini mulai dari nol. Yang pertama saya silahkan Dua Rahmat Jubang, juga Reza Ambarat, Fadli Sol, dan juga Fatmawati Muda. Ini adalah teman-teman saya yang turut membantu, walaupun banyak sekali teman-teman saya yang juga membantu, banyak orang tua yang turut membantu, turut memberikan saran dan lain sebagainya. Alhamdulillah, yang nantinya kalau saya panggil satu persatu, mungkin saya tidak muat di panggung. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak dan unsur yang juga membantu, memberikan saran, membantu tenaga, energi dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sekali. Ini perkenalkan ini teman-teman saya, dan mereka adalah bagian dari kedai Tomomi. Kami pertama kali membuka kedai Tomomi ini di Tanjung Jere sebenarnya. Tanjung Jere awal mula kedai ini niatnya dibuka. Jadi kami sebenarnya resah di Galela itu masih kurang tempat atau wadah untuk berdiskusi. Jadi tujuan dibuka kedai Tomomi ini adalah untuk tempat atau wadah berdiskusi yang insya Allah nantinya bermanfaat bagi kita, bagi Galela, dan juga bagi Indonesia, seperti itu. Dan semoga saja saya bisa berdoa juga, kami bisa memperbesar area kami seperti yang Bapak dan Ibu juga lihat di samping sana. Masih banyak pohon pisang dan tanaman-tanaman lain yang sebenarnya belum sempat kami bersihkan. Oleh karena itu kami juga mengucapkan maaf, beribu maaf jika nantinya ketika Bapak dan Ibu hadir di sini mengikuti acara pembukaan soft opening ini masih banyak terdapat kekurangan. Kami sangat bersyukur, alhamdulillah banyak yang datang dan antusias di sini, dan kami banyak mengucapkan terima kasih juga mulai dari teman-teman ibunda tercinta yang turut membantu saya, membantu memberikan saran, walaupun mungkin kami banyak perbedaan pendapat, tapi saya bersyukur, saya mencintai ibu saya karena memang beliau yang melahirkan saya, seperti itu. Dan juga para keluarga besar, para ibu-ibu di dapur juga turut membantu, banyak juga teman-teman lain seperti anak-anak dari masa sekolah yang Rizky, Rian, Abu, Irwan dan lain sebagainya, itu juga turut membantu. Teman-teman yang lain, Kak Ipan, Kak Awan dan lain sebagainya juga, yang kalau saya sebutkan juga mungkin akan menghabiskan waktu saya di sini. Jadi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang alhamdulillah banyak saran, dan kami di sini masih sangat membutuhkan saran. Ketika nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah merasakan berbagai menu dan lain sebagainya, yang kami tawarkan di sini adalah minuman kopi. Nah, ketika nanti kurang atau rasa seperti ada yang harus ditambahkan, tinggal bilang, kami dengan senang hati akan mengevaluasi, seperti itu. Terima kasih banyak. Cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak sudah datang sekali lagi. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Itulah penyampaian dari Kakak Adi Sarjan Tumaria Krois. Dan selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Galela, pribadi Muhammad Kacua, sekaligus meresmikan kedai Tomomi. Dengan hormat kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan ini, saya di kesempatan ini ingin istimewa bagi keluarga Pak Sarjan Krois, ketua mendagri kita di suasana ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk kita mundur sejenak, kita kirimkan doa bagi yang muslim, kita doa kepada yang media almarhum
satu voice. Beliau adalah mitra kawan dalam satu perjalanan suka duka yang selama kami lalui. Oleh karena itu saya ajak cepat kasih kalian hentikan kegiatan sementara, kita berikan doa pada kesempatan Al-Fatihah. Kesempatan sehingga di malam suasana gembira ini rupanya kita bersalam di malam ini atas kegiatan atau sebuah prestasi yang luar biasa untuk bagaimana menggonjot kondisi Galela ini seperti apa ke depan. Mungkin dari ruang ini yang akan berpikir bagaimana Galela ke depan dan daerah bahkan bangsa ke depan seperti apa. Itu dari kafe apa? Kafe Kumbi ini. Sebelum kita lanjutkan, saya sapa, saya hormat Kapolsek Galela dan anggota yang sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak kepala desa, ada Kades Tokawa di sana, Pak Kubang, ada Kades Tuan Kampung di sini, Tuan Rumah, Jais, ada Kades Suara, ada juga Pak Kepsek dan Bu Wiki yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Ibu Haja yang sudah menjadi motor untuk bagaimana menyelesaikan kegiatan ini. Dan luar biasa saudara satu ini Kemario yang telah memberikan gagasan pikiran bersama teman-teman dan bisa menyiapkan media untuk kita berpikir. Daripada kita diskusi di perempatan, kita diskusi di mana, di terminal, ya, kita diskusi di emper-emper yang tidak terlalu menjadi representasi. Ini uangnya sudah ada. Semoga kita hadir pada kesempatan ini menjadi kekuatan, menjadi spirit untuk bagaimana media ini menjadi kampus kedua, menjadi media curah gagasan, menjadi media intelektual yang bisa dari sisi kita bisa membangun. Memang ini sebuah luar biasa, dia koneksitas di antara pola restorasi pembangunan saat ini di Galela ini. Kita punya tol laut yang sudah berapa kali, dan juga ada Tanjung Bongo, dan ada beberapa objek yang lain yang menjadi ikutan. Dan alhamdulillah di malam ini bagi saya ini luar biasa, menekan angka pengeluaran uang dari Galela menyetor ke Beno. Kita setiap malam minggu itu kita store, ya, Kades, BPD itu dong menghilangkan stres di Tobelo luar biasa. Sangat dibayangkan kalau Kades Tuara setiap malam minggu kongkas keluar 200 ribu, kali 10 Kades sudah berapa? Belum BPD, belum DPK, apalagi Kades Pune, langganan terus. Ini menjadi media, ya, ini menjadi media luar biasa. Sampai paman ini Om Taufik ini salah ketua BPD di sini, dia kalau di kantor hari Jumat itu setelah pulang kemari sampai hari Minggu sore baru bisa pulang. Itu dia bilang kalau kita di Galela sama di Lipun cepat tua. Nah, sekarang alhamdulillah ini lewat media ini Tomario dan kawan-kawan Ibu Haja luar biasa melahirkan gagasan ini. Dan pada kesempatan ini tadi saya kemari satu sih, ini saya mesti pakai performance yang mesti ada modal. Karena memang suasana ternyata Pak Kapolsek dan dia beranggota juga luar biasa dong pakai performa anak muda. Dan memang ini bedanya anak muda. Jadi bedanya anak muda, insya Allah ini menjadi gagasan luar biasa. Saya minta closing statement dari Pak Kapolsek, saya undang dengan hormat. Kapan Pak Kapolsek bisa hadir untuk menyampaikan responsif kegiatan ini seperti apa? Saya persilakan. Atas undangannya Ibu Haja. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Haja.
Kadin, Bapak Kepala Desa, serta rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Ini hanya sekedar informasi, biasanya saya pada saat malam minggu sebetulnya saya sudah di Belimelo. Betul. Kebetulan saya 3 bulan di sini dan setiap malam minggu saya sudah pasti ada di Belimelo. Betul apa kata Bapak Camat, bahwa di Belimelo itu kita kantong store. Minimal itu 150.000, minimal. Bayangkan dengan Bapak Kanit ini, saya setiap malam minggu saya pasti ke Belimelo. Pulang itu minggu pagi atau minggu siang, balik lagi ke Galela. Ini luar biasa, kenapa? Karena kita butuh wadah atau aspirasi yang bisa mengatakan bagaimana tingkat stres kita berada di Galela ini. Jadi sudah beberapa kali tamu dari Polri, yaitu bahkan dari saat ini sedang ada kunjungan di Medi yang rencananya insya Allah akan berkunjung ke Tanjung Bomo. Itu luar biasa Pak untuk Galela. Bahwa bentuk kemajuannya luar biasa. Dan nanti insya Allah ketika memang beliau kesini, Jenderal Bintang 3 kesini, insya Allah saya akan bawa kesini untuk perkenalkan diri. Bahwa di Galela pun ada tempat santai, tempat nyaman untuk bercerita, berdiskusi dan segala macam. Sekali lagi saya terima kasih atas kehormatan untuk diundang. Saya kembalikan ke Bapak Camat Wahyu Lahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa responnya Pak Kapolsek. Jadi ini menjadi apa yang pemicu untuk bagaimana kita bergagasan, kita surat ide. Dan tadi Pak Kapolsek sudah sampaikan, ini nanti disinggahi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Jika ada tamu-tamu saya dari sana, ya saya arahkan ke sini. Tamu-tamu Pak Kapolsek dari mana saja, ya bisa diarahkan kita malam kopinya di sini. Itu artinya bahwa saya perlu sampaikan, luar biasa ini menjadi penekan bagaimana arus orang Galela bisa kebelok. Dan kalau di sini dia berkembang, ya upaya di sini berkembang. Dan saya ingatkan para pemilik ini, kalau boleh ini barang yang tidak boleh tutup-tutup gitu. Dia apa personilnya diupayakan supaya dia, karena kita mau bercerita ini kalau sokopi sumatsu itu dia pembatas terhadap begitu. Jadi kita mau dan sampai jam 2 belum bilang, ini kita mau tutup. Kita ketemu boleh bagaimana caranya supaya pelayanan prima yang ya ini satu-satunya di sini luar biasa di kesusahannya. Bisa jadi arena untuk diskusi kegiatan apa saja bisa di sini. Dan mungkin di malam minggu berikut ini kita bekerja untuk kegiatan diskusi sobat pelayanan. Jadi Pak Kades, pemerintah desa, dong setelah Musirembang sudah gagasan untuk bagaimana meramu gagasan apa nama kegiatan kerepot lebih di sini malam untuk bedakan bagaimana pola pembangunan proyek kedepannya di fokus ini sambil kita ngopi. Begitu saya berharap ini tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita memfinalkan untuk kegiatan ini menjadi booming dan disebutkan pada kesempatan ini. Dan selaku Camat Galela di malam ini pada tanggal 28 November saya nyatakan kafe atau kafe Tongomi di Bude, Kecamatan Galela dibuka dengan resmi.